saya itu. Dulunya apa, Pak? Dulu saya gini, sekarang saya gini. Sekarang cili. Urat. Waduh. Ini. Terbang pur tadi kuter Pak. Kerat. Ya Pak yo. Ini mano, menengot bedes. Yo. Itu aku ndelok. Man ora mengkeret kecil tadi mengseret kademen ada sawangan nang ngono ya duduk yo yo ya itu keras sekali sampean punya bojo sekarang sudah. Sudah punya bojo. Gara-gara di bojo mana iku sampean manuke puret. Iya apa ora? Iya. Kok bojone gak ganti, gak puret. Iya. Iya toh. Hah? Gara-gara di bojo. Lah, pian bapake kan dipasangi pian isan. Mandi. Pian dipasangi pian. Iya. Lek Pak. Awas Pak, tidurnya sempas. Nah. Meneng aku mok-mok manu. Meneng. Konsentrasi. Konsentrasi. Lumah Pak. Rilek Pak, rilek. Oke Pak. Rilek Pak. Jangan lepas, takut. Lepas, lepas Pak. Sapunya dilepas Pak. Nano blekok. Sapunya tok. Ya sudah. Rilek, rilek. Rilek Pak, saya motor. Rilek, rilek. Iya Pak, lepas, lepas Pak. Lepas ya. Lihat motor, Pak. Istri zaman dulu kerja apa, Pak? Di warung di Bali itu. Oh. Senang rokok ya? Iya, kurang tahu saya. Di Bali mana, Pak? Di Denpasar. Jualan laris sekali. Iya, di Denpasar. Wong Bali kan senengane masak kuku. Iya. Iya Pak, di Bali kan wongi seneng anu olahan. Heeh, ora seneng blonjone kuku kan diutamakno miring Pak. Iya. Wis ojo rame ae, rabekno aku. Ayo, lodong aku entuk dokter, bojo dokter. Aku gak dilolokno wong tok. Yo. Piring, Pak. Dok. Iya. Kawin sama aku ya. Ya. Sudahlah pokoknya. Ayo. Mas kawinnya cukup gigi saja cukup. Pasang gigi palsu. Duduk, Pak. Are iki delok. Lah nggih. Yu manuk mekeret ya. Kan separeng to. Tawa sangar-sangar mekeret. Mekeret. Mekeret tadi gak mak mendelep mendelep. Iya sampean di kasus dikenku buahnya. Buahnya ada yang hilang. Ada yang merasa hilang. Hilang, sampai hilang. Dari Malaysia itu orang. Hilang. Dapat 10 pirang di minggu kalau di rumah. 10 harian ya? Iya, tujuh, lima, dua minggu ya baru ya. Dua minggu itu kamar itu tukur deh. Kamar mau dan apa itu apa? Burung gue ketemu. Wah, gue bingung tak. Nyata ini pak? Ya nyata, nyata. Aku tak cari. Burungnya ketemu ada di dalam pohon. Di anu gitu ya, sama ilmu hitam ya. Tak ambil, setelah tak ambil, terus tak kembalikan sama orangnya. Aku enggak rapi. Malam dek mimpi ku sudah 12 hari dia. 14 kayak gitu. Rominggu. Malam dia mimpi burungnya dikasihkan gitu loh. Sama orang itu. Setelah burungnya dikasihkan mimpi, lo langsung sadar iku delok burunge ono. Ku mlewae nek iso. Bu, burung saya ketemu. Lah udah mana? Lucu-lucu dia orang yang tahu ketawa kita. Heeh. Enggak, gini, bapak gini, enggak ada malu biasa.
Ada sing burungnya itu tinggal pucuke tok ono. Golek enggak bangun. Golek batangnya enggak ketemu pucuke tok. Ayo apa ngono kok yo. Waduh kasus iki ono. Ada tali dingin. Sampeyan ah. Ya sudah tahu, iki aku digolek sampeyan meneng. Sampeyan kayak apa ilek manuk katut iki. Buret. Ayo Pak, terlentang. Al-Fatihah ya Pak. Audio press. Terus rasanya gimana? Eh? Longgar? Longgar. Makan itu mana cok biaya? Tali yang ini talinya. Dulu ini keras. Buat buat ikut bang manu iseng hilang, ibu keras kah masalah. Tali manu. Manu pemer satu bangsa. Besi apa lagi? Ini terlalu pun sakit kita kembali. Karing juga. Iya. Jadi aku mau ngomong dulu. Kejadian burungnya sampai mengecil itu gimana Pak? Anu, so, habis cerai sama istri saya. Gimana? Oh, habis kejadian cerai itu langsung kejadian itu Pak ya? Terus sudah sempat diobatin ke medis ya? Ke medis, ke dokter, ke kiai-kiai sudah. Terus gimana katanya medis Pak? Sakit apa? Ya cuma di KR, kasih air putih sama KTK itu aja. Kalau sama medis katanya sakit apa? Katanya diabetes. Ya. Ya, terus tahu bullying sini dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Ini bapaknya dari mana? Dari saya mana? Kerjanya di Bali tapi sekarang ditinggal di Pasuruan. Jadi awalnya nggak segitu ukurannya, sekarang kecil gitu Pak ya? Gimana? Kecil gitu ya ukurannya. Tadinya kan segini ya? Iya. Akhirnya segini. Terus tapi bisa buat berhubungan nggak Pak? Langsung mengerut. Langsung mengecil gitu ya? Pak, semoga cepat sembuh Pak ya, cepat normal lagi. Ya, terima kasih Pak.